gak sih diem di rumah terus? Soalnya kan sekarang nih musim pandemi corona ya. Pasti kalian bosen ya kerja di rumah, diem di rumah. Aduh, makan tidur ya. Buat yang kerja sih ya mungkin banyak kerjaannya juga ya. Buat yang gak kerja itu loh, oh my god, diem di rumah bosen banget ya. Kalau kalian bosen, yuk nonton Saran TV. Wow, pasti akan menghibur kalian dan dijamin kalian gak bosen ya. Okay guys, so today I wanna show you my reaction about Latte song from Virginios featuring Sarah Fajira. Wow, aku penasaran banget ya, gimana sih lagunya? Oh my god. Oke, okay, gak usah lama-lama, let's check this out guys. Okay, here it is. Ooh. Oh, there is a girl with white clothes, ya. Yeah? Sarah Fajira. Wow, this one. So creepy, yeah? Sebenarnya dia kayak lagi galau gitu ya. Okay. Kayaknya dia keingetan sama cowok ini ya, terus ya terikat oleh rantai-rantai cinta juga kayaknya. Oh my god, ada gamelan Jawanya juga ya. Oh, ada orang yang gila sih, amazing banget ini. Oh my god. Oh, ada tiga orang perempuan hari ini, ada kuda lumping. Oh my god. Kok aku takut ya ngeliatnya? Tapi aku penasaran. Oh my god. Tunggu kepalanya. Ih, makan beling. Wow, pingsan. Gila sih, konsepnya kreatif banget. Sepertinya dia terlibat toxic relationship ya. Kalau dia terikat rantai gitu, rantai cinta sih kayaknya ya. Terus ada darah-darahnya juga ya, gue gak jauh. Ya, dia gak bisa ngupainin cowok ya, sampai dia kayak gila gitu kan ya. Aku suka banget partnya ini. Wow. Amazing. Very cool ya. Gila. Ini sih horor banget ya, biasa kayak nonton film horor ya guys. Debus. Oh my god, Virginios featuring Sarah Fajira. Ya, videonya dikit banget. Oh my god. Okay, itu dia guys, Latte song from Virginios featuring Sarah Fajira. Oh my god, gila sih, ini keren banget. Sumpah keren banget ya, konsepnya itu seram, berasa kayak nonton film horor. Agak aneh, wow. Tapi, wow, oh my god. Yang bikin ini, wow, hanya orang yang jenius yang bisa bikin konsep sekreatif ini guys. Mungkin itu kali ya nama grup DJ mereka ya, Weird Genius ya. A bit weird, but oh my god, it's really genius ya. Hanya orang genius yang bisa bikin, wow, lagu kayak gini ya. Susah loh mengkombinasikan musik modern dengan musik tradisional. Dan jarang banget ada yang bisa, apa ya, berkreativitas sekreatif ini guys. Oh my god. Aku sebagai pecinta musik DJ, wah, bener-bener, aduh, bener-bener kesel banget. Kenapa aku baru tahu lagu ini sekarang ya? Oh my god, aku gak nyangka banget kalau
Anak bangsa, aduh, grup dari negara kita sendiri, grup DJ lagi bisa bikin, wow, kreativitas kayak gini ya, menggabungkan musik modern dengan musik tradisional, budaya kita khas Indonesia. Oh my God, wow, aku tuh pribadi suka ya lagu DJ Marshmello ya, DJ Riri, Alan Walker, and DJ Das Baron, dan aku nggak tahu kalau ternyata dari negara aku sendiri ada grup DJ sekeren ini, segila ini, dan se-amazing ini ya bikin lagunya ya. Wow, bukan cuma modern aja tapi ada budayanya juga ya. Ada tadi kuda lumping, wayang, oh my God. Gamelannya, kidung-kidung Jawanya, oh my God. Featuring Sara Fajira ya, oh my God. Karakter suaranya aku suka banget, kuat banget. Dan kabarnya dia arek Surabaya ya. Aduh, aku juga lama lo tinggal di Surabaya, 8 tahun lo guys. Oh my God. Yang aku suka banget di lagu ini adalah di bagian na 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 na. Itu aduh ampun, itu nyantol banget di telinga aku dan terngiang-ngiang sampai sekarang lo guys. Terus ada juga lirik yang dia bilang, koe ora iso melayu soko kesalahan ajining diri ono eng lati gitu ya. Oh my God, kalian nggak bisa lari dari kesalahan dan harga diri kalian itu ada pada lidah kalian. Wow. Dan di konsep ini kayaknya ini temanya tentang toxic relationship ya. Jadi yang perempuan ini kayak nggak bisa ngelupain yang cowok ya. Walaupun yang cowok itu toxic ya, tapi dia tetap nggak bisa melupakan, dia terikat oleh rantai cintanya karena cowok yang tadi ya. Soalnya tadi aku lihat di beberapa part dia terikat sama rantai, terus ada darah-darah, dan yang cowok tuh kayak meluk dia dan bisikin dia sesuatu gitu loh. Jadi yang cowok itu kayak gila dan pengen lepas dari hubungan toksik ini, tapi susah banget. Oh my God. Dan sampainya tadi dia pakai pakaian hitam-hitam dan horor banget. Oh my God, gara-gara cowok ini ya. Jadi kalian hati-hati ya guys, jangan sampai kalian terjebak dalam toxic relationship ya. Oh my God, sih ini keren banget ya. Oke guys, itu dia review dari aku ya tentang Latte song from Word Genius. Oh my God, a bit weird but it's really genius ya, to make this song ya guys. So guys, if you want me to reaction about something, maybe the song or the travel drama or anything what you want from around the world, please comment in this in my YouTube channel Saran TV ya. Don't be shy and just comment. But before that, don't forget to like, subscribe, sweet on the bell, because with sweet on the bell we need to fight guys. Okay, I'll see you soon. Bye bye, dadah.